Meski pelaksanaannya tinggal 9 hari lagi, ratusan pedagang di Pasar Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ternyata masih belum tahu kapan akan digelar pemilihan umum presiden. Ketidaktahuan para pedagang ini diduga akibat minimnya sosialisasi seputar pemilu kepada para pedagang. Aktivitas sehari-hari pedagang di pasar dengan segala permasalahannya membuat mereka tak tahu kapan pemilu berlangsung, apalagi memang tak pernah ada penyuluhan seputar hajatan dekorasi 5 tahun sekali ini. Satu-satunya informasi pemilu didapat dari partai politik yang ingin memperoleh dukungan dari mereka. Sayangnya setiap datang, parpol hanya menjelaskan bagaimana pedagang memilih dirinya, sedangkan penjelasan seputar pemilu justru dilupakan. Wawancara. Tahu nggak pemilihan presiden kapan? Belum tahu Pak, ini baru dengar. Tanggalnya kapan? Tanggal 1 ya Pak. Pemilihan presiden kapan? Tanggal 1. Ya? Tanggal 1. 1 apa?